Save your knowledge. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Guru Haji Abdul Qadir bin Guru Haji Ibrahim, disingkat Guru Qadir, dilahirkan di kampung Tengah Jambi pada tahun 1914 Masehi bersamaan dengan 18 Safar 1332 Hijriah. Beliau terlahir sebagai anak seorang ulama terkenal di Jambi bernama Guru Haji Ibrahim bin Syekh Abdul Majid Al-Jambi bin Kyai Haji Muhammad Yusuf bin Abid bin Jantan bergelar Sri Penghulu. Seorang pelopor pendidikan dan tokoh pendiri organisasi Samaratul Insan. Beliau wafat pada hari Jumat 10 Juli 1970 di Jakarta. Dapat disebutkan bahwa Guru Qadir adalah seorang autodidak yang menjadi dengan tenaganya sendiri. Beliau tidak pernah memperoleh pendidikan yang sistematis umpamanya dengan memasuki suatu lembaga atau madrasah hingga beberapa tahun. Beliau hanya belajar selama 4 tahun di Pondok Pesantren Nurul Iman. Sebagai semua dimuliakan Allah, pengetahuannya banyak diperoleh dengan belajar sendiri dan membaca kitab. Selain itu, beliau banyak bertanya dan berdiskusi dengan para ulama-ulama yang datang berkunjung ke Jambi. Di antaranya adalah Syekh Hasan Al-Yamani, ya, itu untuk memperdalam ilmu usul fiqh. Kemudian Syekh Arif At-Tabalusi, ya, At-Tabulisi, seorang hakim tentara Turki dalam ilmu falak. Kemudian Syekh Al-Maliki, seorang mufti Mekah. Kemudian Syekh Mahmud Bukhari. Itu mulai pada usia 13 tahun, beliau dipercayakan untuk menjadi tenaga pengajar bantu di Pondok Pesantren Nurul Iman. Dalam tahun 1944 sampai tahun 1948, karir beliau menanjak, sehingga dipercayakan menjadi mudir Madrasah Nurul Iman. Tetapi kesemua yang dimuliakan Allah, namun pada penghujung kepemimpinannya sebagai mudir, itu terjadi perselisihan pendapat dengan guru-guru di Pondok Pesantren. Ya, perselisihan pendapat ini mengakibatkan terjadinya dua kelompok, ya, baik kelompok guru-guru maupun para santri, ya, di madrasah tersebut. Sebagian kelompok tetap setia kepada beliau dan sebagian yang lain tetap tinggal di pondok pesantren. Azabiku semua, melihat keadaan itu sekitar tahun 1948, Guru Qadir mengusahakan tempat belajar-belajar bagi santri-santri dan para guru yang sependapat dengan beliau. Itu Langgar Putih, yaitu menjadi alternatif tempat belajar mengajar tersebut. Ya. Pengajaran agama yang dilakukan di Langgar ini maju cukup pesat sehingga tidak cukup untuk menampung santri-santri yang belajar. Nah, pada tahun 1950 sampai 1951, sabiku semua, beliau mengusahakan sebuah lembaga pendidikan yang dapat menampung santri-santri yang belajar tersebut. Ya. Guru Qadir dan beberapa orang santri dan teman-temannya mendirikan sebuah madrasah yang bernama As'ad, ya, di Kampung Olak, Kemang. Dan madrasah ini tetap eksis sampai sekarang, yang terkenal dengan Pondok Pesantren As'ad. Ya. Nah, asabi kesemua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guru Qadir ini termasuk ulama yang produktif dalam menulis, ya, antara lain kitab teks tentang tauhid dan nahwu. Karyanya dalam ilmu tauhid adalah kitab Mughni al-Awam. Merupakan kitab teks yang dipelajari di Madrasah As'ad sampai sekarang. Dan kitab ini berupa kitab elementer bagi pemula atau anak-anak dalam mempelajari tauhid. Yang ditulisnya pada bulan Jumadil Awal tahun 1369 Hijriah. Tulisan ini berisikan tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian pengetahuan tentang silsilah Nabi Muhammad SAW dan tentang akidah 50. Kitab ini tersusun dengan berbentuk syair-syair dalam bahasa Melayu yang singkat sehingga mudah dihafal oleh anak-anak. Nah, kitab berikutnya yang disusun bersamaan dengan kitab sebelumnya adalah Riyadus Sibyan, sebuah kitab kecil yang terdiri dari beberapa bait syair dalam bahasa Melayu. Ya, tulisan ini berisikan kaidah-kaidah nahwu, ya, dalam kitab matan Jurumiyah. Ya. Kitab ini agak singkat
sehingga mudah dihafal oleh anak-anak ya, dan menjadi kitab teks di madrasah As'an. Hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada masa agresi Belanda II terjadi banyak tentara kita yang gugur dalam perang ya, karena kekurangan alat persenjataan dan makanan. Suatu ketika ada tentara Indonesia ya, yang datang ke rumah beliau dan diberi nasihat juga doa ya, untuk menambah semangat para pejuang. Itu beliau mengarang lagu Al-Hurriyah yang artinya kemerdekaan. Sejarah perjuangan beliau itu dapat dilihat di Korem Garuda Putih Jambi. Dan menurut putra beliau, Tuan Guru Kyai Haji Najmi Qadir, dapat juga dilihat di Tugu Juang Sipin Ujung Jambi. Nah, saya pikir semua, selain jabatan tersebut, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi dari tahun 1957 sampai tahun 1970. Yang sebelumnya tahun 1955-1956 ya, menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Sumatera Tengah ya, tahun 1962 sampai 1968. Dan beliau pernah juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Syariah Jambi. Hadirin semua, dalam masalah pendidikan, Guru Qadir sangat memperhatikan bidang ini. Tercatat bahwa beliau memperjuangkan pendidikan bagi kaum wanita di Jambi. Ya, itu dengan membuka Madrasah Tsanawiyah Putri di Madrasah As'ad pada tahun 1960. Ya, tahun 1967, karena beliau menerapkan hadis menuntut ilmu itu wajib bagi kaum laki-laki dan perempuan. Dan ini pun mendapat tantangan. Ya, tetapi akhirnya dapat diterima oleh masyarakat. Assalamualaikum semua yang dimuliakan Allah. Pondok inilah yang menjadi pondok pesantren modern pertama di Provinsi Jambi. Ya. Selain itu, beliau juga mengusahakan dan mempelopori berdirinya YIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dan sekaligus menjabat sebagai dekan Fakultas Usuluddin. Nah, saya pikir semua, dalam tahun 1960-an untuk bidang seni dan budaya, itu beliau memfatwakan dibutuhnya pengantin wanita dan pria untuk memakai pakaian adat yang sebelumnya hanya dibolehkan memakai pakaian khas. Nah, saya pikir semua, tahun 1970 itu merupakan tahun yang cukup menyedihkan bagi masyarakat Jambi. Karena pada tahun itu beliau meninggal dengan tenang di Jakarta. Beliau telah banyak berjasa khususnya bagi kemajuan pendidikan Islam di Jambi. Assalamualaikum semua yang dimuliakan Allah. Nah, khusus kita sebagai generasi masyarakat Jambi, terkhususnya ya, kita perlu kembali mengenal ulama-ulama kita, ya, sejarah-sejarah ulama kita. Maka ya sedikit sekali ya, ataupun jarang antara kita yang mengetahui tentang sejarah ulama di negeri kita sendiri, apalagi di Jambi. Sebagai semua dimuliakan Allah, mungkin telah saya sampaikan. Bila kurang saya mohon maaf. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai. Dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.